Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Nah, di video kali ini sambungan video sebelumnya ya. Video kemarin saya terangin cara update raster ya, teknik update raster. Dan sekarang proses cetaknya nih. Nah, kemarin dia 6 warna nih, 6 warna. Saya tetap masih menggunakan tabber nih. Saya menggunakan tabber. Warna. Nah, kemarin saya udah review tinta obat abrutnya Imitaso ya. Nah, ini tintanya yang recommended juga ya. Yang saya pakai yang 1807 ya. 1807 ini emang dikhususkan buat high simulated content. Jadi untuk raster-raster tinggi dia masih recommended lah, enggak cepat mampet atau kering. Oke, teman-teman, biar gak videonya panjangan, mendingan langsung aja kita tes hasilnya seperti apa. Kita naik warna pertama. Belum saya tutup posisi saya. Oke, teman-teman, ini warna pertama ya. Naik satu, warna yang kedua. Oke, teman-teman, kita lanjut warna kedua ya. Nah, bisa dilihat nih tadi putihnya dua kali, ini sekali ya. Kita naik warna abu. Sekali aja ya. Oke, lanjut warna ketiga. Oke, teman-teman,
Tadi baru lanjut warna kedua ya, bisa dilihat nih. Nah, ini warna kedua abu buat efek detailnya biar masih dapat ya. Next, lanjut warna ketiga ya, warna kuning. Beda ya setelannya. Jalannya beda. Tipis semua. Rasa cukup, ini coba kita tambah lagi. Oke. Next, lanjut warna keempat. Ya teman-teman, lanjut warna yang keempat ya, warna merah. Kurang. Teman-teman, kita lanjut warna kelima ya, warna kelima, warna biru, buat efek di matanya aja sih. Kan
karena tipis nih jadi nggak terlalu kelihatan. Si rubber ini tuh sangat recommended ya, bersih jadi gak gampang mampet. Bagus banget. Oke, teman-teman, kita lanjut warna terakhir ya, highlight. Oke. Ya teman-teman bisa dilihat ya, ini birunya tipis ya, saya pakai 57 LPI ya, menggunakan rubber. Nah sekarang untuk highlight, nah bisa diperhatikan teman-teman ini untuk highlight itu putih ya. Nah biasanya biar nggak terlalu over, karena biasanya kalau saya highlight itu dibikin agak tebel. Tapi ntar saya mainin di gesutan ya, biasanya kalau tipis itu nggak kesemprot. Nah untuk kalinya biasanya kalau untuk highlight saya 50-50 antara tinta opak atau tinta netral atau juga bisa dibilang tinta warna, saya mix sama putih. Jadi 50-50 biar nggak terlalu bright banget gitu ya. Jadi takutnya over di hasil sablonannya ya. Jadi saya mix biar nggak terlalu bright hasilnya, dia tetap soft karena posisi settingannya saya bikin tebal biar kesemprot ya, tapi saya mainin di gesutan untuk highlightnya sendiri. Buat highlightnya kayak tipis. Oke. Tuh. Oke, teman-teman. Saya main di 53, maaf ya tadi 53 LPI untuk main di rubber. Nah si rubber ini sangat recommended buat temen-temen yang emang pengen main duster, dia gak mudah mampet ya. Nah dia gak mudah mampet, tetap bersih area-area screen ini dan bisa dilihat hasilnya, dia tetap turun biarpun dimain di mesh tinggi gitu. Jadi buat temen-temen kalau mau main, coba-coba main di rubber, bolehlah. Tinta ini sangat recommended ya buat main-main di raster. Oke, terima kasih. Saya udah coba dari video kemarin, saya coba update dengan menggunakan obat abuk imitasol. Lanjut saya proses apa sablonnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadinya pokoknya yang obat abuk sama tintanya sangat recommended. Pokoknya teman-teman bisa coba lah. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe atau komen, atau teman-teman bisa share sekiranya video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Salam rubber, salam imitasi.